Pakai jimat apa, Om? Waruta, walmahuruta. Itu bacaannya itu, aduh, kacau. Mantap. Bro Fishing Vlog ini baru mantap. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita kembali mancing udang bareng om saya. Kalian jangan pernah bosan nonton om saya. Kalau mancing udang daerah sini pasti sama om saya soalnya. Karena om saya yang punya perahu, jadi saya selalu ikut sama beliau. Jadi kita pengen mancing udang lagi. Air kebetulan bagus, semoga udangnya juga bagus lah hari ini. Om saya lagi isi bensin. Bentar lagi kita langsung ke spot juga. Kita ketemu di spot. Terus ada masnya lagi mancing udang juga. Om dapat strike yang kentut langsung pulang. Dapat pelaris om. Makanya turunkan ini baru dia kena. Nah. Oh, sudah 2-0 om. Udah melawan. Baru melawan. Dapat ketiga nih. Mantap. Sekarang sudah jam 12 siang, jadi airnya bagus tapi udangnya masih sedikit. Kemungkinan besar mungkin habis diracun tadi malam. Dan saya masih kosong. Om saya sudah 3, saya masih kosong. Tadi sempat dapat tapi lepas. Wow. Dapat gala, dapat udang gala, Om. Dapat besar. Nah. 4-0. Kalah di ilmu ini. Gala. Terputar jual dia. Awas kok kejepit. Lihat ini, Denggala. Ini sudah 5-0. Saya belum dapat. Om saya sudah dapat 5. Kalah. Udang gala. Biasanya penyebarannya sih merata di Indonesia. Daerah Papua banyak, Kalimantan, Jambi, Sumatera itu banyak lah. Ini udang gala nih. Ini kurang lebih sekitar 1 on lah beratnya. Ini om ya, sekitar 1 on lah ya. Iya, 1 onan. Tapi ini masih kecil, tapi ya udah gede lah. Masih muda. Rata-rata di sini 2 on yang Om. Yang supernya.
Nah kalau yang supit kuning lebih besar dari ini lagi, seon setengah supit kuning itu. Lebih besar dia. Iya. Wih. Dua tarikannya saja. Dapat lagi 60. Banyak betul dapat. Ini namanya mancing, ini namanya. Aduh, kacau ini. Aduh, kalah ilmu kali ini. Mantap om. Mantap. Mantap. Dapat lagi om. Yes, lumayan. Naik, naik, naik. Ya. Penglaris, penglaris. Enggak apa-apalah. Dapat juga akhirnya. Ini karena saingannya lagi makan ini. Cepatlah. Ihi. Dapat juga udangnya. Nah, yang ke tengah ya. Om saya dapat. Tapi juga. Kecil. Om saya dapat juga. Ayo, lepas. Sudah dekat padahal lah. Hei. Mungkin segituan juga rasanya enggak terlanjur berat. Angkut ini. Nah, terus dia pegangan itu. Nah, bawa kok. Iya, tapi nah, lepas angkutannya. Udangnya kecil. Nah. Yang berat itu sangkutannya tadi. 11.0. 11.2. Pakai jimat apa, Om? Oh. Waruta, walmahuruta. Itu bacaannya itu. Aduh, kacau. Mantap. Bro fishing vlog ini baru mantap. Dapat lagi, Om. Aduh. Bu. Kuning tapi masih belum anu ya. Cuma ya lumayan. Sekali lagi om, jimatnya apa om? Waruta, malmauruta. Jadi hari ini tuh saya fokusnya nemenin om saya mancing hari ini fokusnya. Saya enggak mancing. Tahu yang ini tadi masih kah open, sudah ringan ya. Kita lanjut lah, oke. Bro fishing vlog, ini baru mantap. Wow. Lah, tarik aja mangka gerinya. Kuning. Mantap. Enggak jauh, yang deket-deket sini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Jadi sekarang kita sudah pindah ke lokasi yang ketiga. Ada tiga perahu di sini. Itu ada satu, dua, sama ini tiga. Saya baru dapat dua, om saya sudah hampir setengah kilo dapat udah. Aduh. Pencet merahnya sudah kah? Iya, yang mau itu. Ada tulisan rekam di bawah warna merah. Enggak. Yang mau itu kan? Iya. Nah, iya. Dapat. Matikan. Kenapa, Bang? Kenapa? Oh, makasih, Om. Mana lagi ke depan? Ya tes di luar sedikit lah. Kalau memang ada anunya.
Oke. Sekarang saya sudah di darat, berarti mancingan hari ini cukup sampai di sini. By the way, hari ini saya kurang beruntung. Saya kurang banyak dapat lah. Om saya yang paling banyak dapat udang hari ini. And then mungkin sampai di sini dulu video vlog saya. Kita ketemu lagi di video vlog saya selanjutnya, oke?